Datuk Siti kat situ, dia punya juri macam gini, dia tahu standard Datuk Siti ke? Maruah penting industri ni, nyanyi-nyanyi juga maruah is very important. Fikirlah berpuluh kali. Yo, kalau nak buat ni. Penyanyi legend Datuk Hatan membuka mulut mengenai isu itulah yang menjatuhkan industri seni Malaysia. Siti seketika itu berkata, dia tak tahu bagaimana untuk memberikan komen. Di komen, semua dilihat bersetuju dengan pendapat Hatan yang tak mahu industri seni terus tercemar. Assalamualaikum, apa khabar? Hari ni berapa ribu? Semalam 10, hari ni 11 ribu. Saya tak terperanjat kau sogi 12 ribu, 13 ribu, bang bapa lah kan? Hari ni saya nak cerita pasal fakta lah. Fakta. Mengirap pun ada. Pihak penyiar ni harus ada rasa kepertanggungjawaban untuk mengangkat industri ke satu tempat yang lebih tinggi, lebih baik, you know. Pasal apa? Tak, semalam saya tahu banyak orang boring tengok satu program reality TV semalam kan. Nyanyi sengit, banget macam tu boleh masuk kan. Apa ni, apa yang cuba dibuat ni? Kok ia pun nak dapat rating, tak payah sampai macam tu borna, banyak cara lain lagi. Takkanlah kau pihak produksi, producer tak tengok masa rehearsal macam mana punya perform, and you know this siapa nama dia, peserta tak boleh nyanyi. Kenapa kau panggil juga? Tujuan apa kau nak buat, nak rating? Kita tahu kau nak impak benda tu hari pertama tu. So dan sekarang kau dapat, walaupun good or bad is still a marketing for you all. Tetapi for industri kita, malu tak? Ini yang masa saya cakapkan itu hari. Dalam tu ada peserta Indonesia semua. Kalau orang Indonesia tengok macam ni kita punya kualiti, kesian 10 orang, 11 orang yang lain compete beryo-yo. Oh, pasal ada 1 juta, 2 juta pengikut, oh you entitled. Walaupun persembahan macam itu punya, aduh, punya standard, punya sampah. Ini ke? Itu yang saya cakap. Kita kena ada jati diri, kita kena ada rasa maruah tu. Maruah penting industri ni, nyanyi-nyanyi juga maruah is very important. Fikirlah berpuluh kali. Yo, kalau nak buat ni, Datuk Siti kat situ, dia punya juri macam gini, dia tahu standard Datuk Siti ke? Come on lah, dia pun tak sampai hati nak cakap lah. Kita pun boleh nampak lah. Please, jadi pihak-pihak produksi ni fikir secara waras sebelum buat apa-apa keputusan untuk buat satu-satu program lah, you know. Please lah, janganlah buat benda-benda bangang macam ni lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.